Luncur ke TKP. Siap, 86. Hari ini kami melakukan kegiatan operasi kepolisian bersama Satlantas Polsek Limo, di mana kondisi arus lalu lintas pada siang ini terpantau ramai lancar. Kami pun memberhentikan pengendara roda 2 yang kebetulan dibonceng tidak menggunakan helm. Selamat siang Ibu, mohon maaf mengganggu perjalanan. Udah, di sini aja. Ya. Ibu, Ibu mau kemana? Sini dulu. Di sini aja Bu. Bentar. Ibu kan nggak pakai helm nih. Ya. Kenapa nggak pakai helm? Boleh saya lihat SIM sama STNK-nya dulu? Lah, nggak punya SIM, terus ibunya nggak pakai helm. Mohon maaf Ibu nggak ngingetin sebelumnya mungkin. Ini kita lagi ada operasi kepolisian Ibu. Jadi, STNK-nya ketinggalan. Aduh, STNK-nya nggak bawa. Ya kan? Biasanya ada di dompet. Nggak bawa surat-surat, nggak bisa tunjukin SIM sama STNK dan melakukan pelanggaran kasat mata kan. Ini nggak pakai helm, berarti saya tilang. Bukti tilangnya itu harus motor, Bu, jadi motornya kami tahan. Iya, jangan. Iya, Ibu nggak bawa surat-suratnya. Ibu kenapa nggak pakai helm, Bu? Iya, udah biasa nggak pakai helm? Nggak ya? Jangan dibiasain. Iya. Baru ini ya Allah, STNK-nya ketinggalan. Terus gimana ini, Bu? Gimana kira-kira? Jangan bawa bukti. Oh ya harus ditilang orang ibunya yang salah. Gimana kalau nggak ditilang mah? Di sini satu-satunya tindakan yang kami lakukan adalah penilangan. Namun kami juga memberikan toleransi untuk mengambil STNK dan menunjukkannya kepada kami. Saya tunggu dulu ya Bu. Iya, Pak. Di telepon aja dulu. Ya, soalnya kalau mau... Kalau apa, nggak bawa STNK ya, juga. Biasanya kan kenapa nggak dilihat dulu ya, biasanya selalu ada di sini. Iya. Kemudian kami membawa ibu-ibu tersebut ke tempat loket penilangan. Tadi juga telepon udah bilang, ayah saya kena tilang di mana di Cinere. Ngapain? Ada 86 ya. Ya Pak, udah Bapak kasih kunci, saya udah buka handphone. Mana STNK-nya? Makasih ya Pak. Datang. Iya, pokoknya STNK-nya. Jadi dia pokoknya kan udah ditilang ini. Ih, dia mah begitu banget sih. Setelah beberapa saat, keluarganya datang dengan membawa surat-surat berkendara. Tirang aja Pak, tirang. Itu dapat nih STNK-nya. Dan kami melakukan penilangan dengan menahan STNK tersebut. Dan ibu tersebut dapat membawa motornya. Terima kasih 86, saya kena tilang. Bukan polisi. Kemudian kami melanjutkan operasi dan rekan kami memberhentikan pengendara roda 2 yang plat nomornya tidak sesuai dengan ketentuan. Boleh saya lihat SIM sama STNK-nya dulu nih? SIM saya nggak punya. Oke, baik. STNK mah apa-apa ya, saya tanya dulu. Loh, pinjam tapi STNK-nya? Iya, saya mau balikin. Mau balikin? Iya, ini nyabang saja maksudnya, Mbak. Ini platnya di-stikerin gini, boleh ya? Nggak tahu, nyabang saja, tanya dulu gitu. Dan ditambah lagi knalpot dari kendaraan pengemudi tersebut tidak sesuai dengan standar. Coba nyalain di... Apa? Nah, berisik ya? Terganggu kan semuanya? Berarti apa? Knalpotnya? Mengganggu, tidak sesuai standar. Ya karena pengemudi tersebut tidak dapat menunjukkan SIM maupun STNK, kami pun melakukan tindakan berupa penilangan dengan menahan motornya sebagai bukti tilang. Kami memberhentikan pengendara yang juga tidak menggunakan helm. Selamat siang Pak, mohon maaf mengganggu perjalanan. Saya mau ke Samsat, deket apa nih ada KB tuh. Ke Samsat ketemu polisinya di sini nih. Jadi ke Samsat tapi nggak bawa helm kan aturan kan Bapak. Saya sebelah itu deket golok. Iya, Bapak kan ke kantor polisi masa nggak pakai helm. Panjang. Iya. Panjang apa ini? Ini motor. Ini bukannya satu lagi. Kalau SIM sama STNK-nya motor ini bawa Pak? Waduh, sama anak saya kali. Aduh, gimana dong? Saya bawa yang itu malah. Pengemudi tersebut pun juga tidak dapat menunjukkan SIM maupun STNK. Kenapa nggak dibawa, Pak? Dipakai sekolah, dibawa sekolah. SIM-nya ada, SIM C? Oh, saya.
Iya. Waduh, ada, lengkap. Mati, saya malu. Kayaknya Bapak selain harus perpanjang ini, bikin SIM sama ngurus tilang nih harusnya ya, sekarang ya. Iya, nggak apa-apa. Ya, apabila kita sudah berada di jalan raya dan menggunakan kendaraan bermotor, harus melengkapi surat-surat berkendara dan menggunakan atribut berkendara sesuai yang ditentukan. Kalau butuh diambil STNK, diambil bisa nggak? Setting itu saya tinggal semua PPKB saya, jaminan PPKB saya ambil STNK dulu. Oh, nggak bisa Pak. Oh, maksudnya Bapak mau balik ambil? Ambil STNK itu. Oh, ambil STNK motornya. Takutnya saya kan nggak ada bodong atau gimana. Ada STNK, cuma salah bawa saya mau panjang ini. Kemudian kami menyarankan Bapak tersebut untuk mengambil STNK dari motor yang ia bawa sebagai jaminannya, BPKB yang ia bawa kami tahan.